Kuburan pasien COVID-19 di pemakaman umum di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara dibakar warga. Warga kesal karena jenazah tidak dimakamkan di pemakaman umum COVID-19. Warga lingkungan satu kelurahan Aik Tampang, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara minggu dini hari membakar sebuah kuburan di tempat pemakaman umum yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Padang Sidempuan. Warga kesal karena Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Padang Sidempuan tidak memakamkan pasien di pemakaman khusus COVID-19. Mereka khawatir kuburan yang jaraknya 10 meter dari permukiman mereka akan menulari warga. Kira-kira jam 4, jam 5 gitulah. Kenapa ibu mau dibongkar kuburan ini? Iyalah, dekat rumah, Dek. Kan ada pemakaman COVID disediakan oleh wali kota. Kan? Kenapa harus di sini? Kenapa harus di sini? Warga juga kesal dengan petugas yang tidak memberitahu sebelumnya akan menguburkan pasien COVID-19 di pemakaman umum ini. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan.